Dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74 tahun 2019, berbagai rangkaian acara digelar dari lomba olahraga, seni gerak jalan, hingga karnaval. Rangkaian memeriahkan Hari Jadi Bangsa Indonesia ini juga digelar di Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Karnaval ini diikuti ratusan masyarakat sekecamatan Pancarijang, mulai dari tingkat TK, SMP, SMA, masyarakat, serta mahasiswa turut berpartisipasi dalam kegiatan karnaval sekecamatan Pancarijang. Dalam karnaval ini dibagi dalam dua sesi, yakni tingkat TK dan SD, digelar secara bersama dan sehari setelahnya digelar tingkat SMP, SMA, mahasiswa, dan masyarakat. Berbagai keunikan terlihat dalam karnaval tersebut. Selain memakai busana adat dari berbagai daerah, penampilan peserta pun dalam memeragakan ijab kabul menjadi perhatian dewan juri. Bagaimana tidak, aksi ini membuat calon pengantin wanita menitikkan air mata bukan karena terharu, namun mengira momen tersebut benar adanya. Karnaval ini juga diwarnai dengan aksi drum band dari tiap sekolah. Berbagai tema pun disuguhkan dalam karnaval ini, seperti go green, busana adat, serta jenjang profesi. Erwin Parolai, AJP News.